Nah, gini ya guys, ini penampakan dari belakangnya guys. Oke guys. Halo guys, jumpa lagi bersama aku Riana Rika Dohaka guys. Nih guys, aku tadi baru bikin mie goreng ya guys. Mie goreng aku kasih telur dan penampakannya itu seperti ini guys. Tuh. Widih. Nah, ini aku akan mukbang ini ya untuk siang hari ini guys. Karena ini nenekku nggak ada di rumah guys, jadi aku masak sendiri, makan sendiri guys. Nih, aku mau taburin sausnya dulu ya biar jadi makanan kayak pizza kayak gitu guys. Aku tadi taburin kayak gitu. Taburin dan aku kasih aja sausnya biar endulita ulala guys. Dan aku juga akan tambahkan ini guys, apa namanya, nah, cilinya ya guys ya, biar biar tambah sedap. Oke guys, dan aku kasih nih. Oke guys, dan sebelum makan kita berdoa terlebih dahulu ya guys. Bismillahirrahmanirrahim, amin. Ayo guys, yang belum makan kita makan bareng ya guys. Kalau yang sudah makan juga boleh makan lagi guys. Kita mau cukup, ternyata krenyes-krenyes nih guys ya. Mau potong-potong menjadi beberapa bagian guys biar seperti pizza. Oke guys, ternyata kerennya sih guys. Wih, nah ya penampakannya guys. Guys, kita makan guys, kita makan guys, kita cicip-cicip. Aduh, ini gimana ya makannya guys. Enak guys, mie-nya, mie hijau. Belum nggak ada teh susu guys. Ini bukan mie tarimi ya guys, ini mie hijau, mie sayur yang terbuat dari sayur ini guys. Ini enak banget ya, minyak gurih. Kenyas banget. Enak guys.
Ini mie goreng, mie ijo, goreng telur, guys. Buat telur, guys. Ternyata kenyang juga, guys. Oke, guys, alhamdulillah ya, aku sudah selesai dan kenyang banget. Terima kasih guys untuk kalian semuanya dan terima kasih untuk dukungannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya guys dan see you di next video. Semoga kalian dimanapun sehat selalu dan dapat rezeki yang barokah guys. Oke, bye-bye guys, see you di next video. Bye-bye.